Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan HT Redel UPI 99 Plus. Jadi ini kendalanya dua-duanya gak bisa pijit PTT ya. Tuh. Jadi sama penyakitnya dua-duanya, begitu ya. Oke. Coba kita tes pakai headset dulu ya teman-teman. Apakah ini memang tombolnya atau apa? Ya, tombolnya ya, tombolnya bermasalah. Nih. Sudah diketahui tombolnya bermasalah, mari kita bongkar saja satu-satu ya. Yang ini dulu. Lumayan keras. Oke. Di cara bukanya copotin dulu penutup dua ini ya. Lalu di sebelah sini ada baut dua biji. Kita copotin saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Sepotin pleksi-pleksinya ya. Di sini ya teman-teman, nih tombol PTT ini. Coba kita pakaiin lagi baterainya. Kita pakai power supply saja ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Memang agak susah ini. Tapi ini kalau pijit-pijit gini aja nggak mau, dia harus benar-benar neken. Mungkinkah ini kotor? Coba kita bersihkan dulu sedikit ya, pakai alkohol bagian sininya, bagian tombolnya ya. Kita tekan-tekan seperti ini.
Coba kita hidupkan lagi. Oke. Sekarang coba deh sekali lagi ya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Kita coba pasang. Oke, yang ini mic-nya biarkan saja dulu. Kita tes-tes dulu ya. Mau apa enggak? Oke. Langsung mau ya, teman-teman tuh. Kita coba pijit 10 kali apakah masuk semuanya? 1 2 Coba 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini sudah normal lagi ya, teman-teman. Tinggal satu lagi nih yang ini. Nih, tadi seperti ini ya. Nih, ada bunyinya klik. Nah, sekarang kan udah tuh. Jadi kalau tombolnya kena, dia lampunya merah. Tapi kalau yang ini enggak, meskipun bunyi klik. Nah, dia enggak kan. Ini tombolnya bermasalah. Oke, sepertinya ini cukup hanya dibersihkan saja ya, teman-teman. Tapi setelah ini jangan lupa diamkan 1 hari. Terus besok kita cek lagi ya. Kalau misalkan masih oke, ya sudah lanjutkan rapihkan. Tapi kalau misalkan apa? Begitu lagi ya, muncul lagi penyakitnya. Mungkin sebaiknya diganti saja. Ini kelihatannya sudah oke, tapi kita tunggu besok kelanjutannya. Oke. Oke, teman-teman, bagi yang mau servis radio seperti ini, silahkan teman-teman bisa hubungi kami di kontak yang tertera di video ini atau di deskripsi. Oke, terima kasih.